Assalamualaikum dan salam sejahtera. Iwan, thank you for the gift. So, hutang habis eh? Hutang habis eh? Hutang habis eh? Fuh, dengan lampu semua. Cukup, sekejap. Tak boleh joget lasak-lasak sangat. Baru nak start. Baru nak start ni kita relax. So, bunyi eh. Lampu disco, lampu disco. Okey, terima kasih eh. Terima kasih semua. Yang mana hadir? Oi. Terima kasih semua yang mana baru hadir. Waalaikumsalam kepada sahabat-sahabat yang memberi salam eh. Sekejap, aku tak nampak lah Bib. Aku tak nampak. Waalaikumsalam. Ah, TikTok. Oh ya bang. Siul. Dia tengok aku menari tu. Tadi aku datang kat lokasi ni tak ada orang. Tak ada orang. Lepas aku nampak ada orang dalam kereta kat tepi ni kan. Laki perempuan. Ah, tu pergi mampus lah kan. Aku letak. Tak ada orang lah, dia dah belah. Dia dah belah. Dia lepak. Dia dah belah. Tadi dia lepak kat sini. Dia lepak depan ni. Dia lepak depan ni tadi. Tu nampak. Dia dah belah. Nampak? Tu dia? Dia dah belah. Boroman ke bang? Tak pasti lah. Tapi aku nampak diorang tengah makan McDonald's. Diorang makan McDonald's. Tu dah gerak lah. So, aku pun tak tahulah apa masalah diorang lepak situ kan. Dan aku pun buat tak tahulah. Tapi diorang layan lah tengok aku joget macam gila kat sini seorang ni. Semua korang punya pasal lah kan. Semua korang punya pasal lah. Eh, bukan Amoy lah. Budak Melayu, aku ingat Amoy pasal masa dia aku sampai tadi. Diorang pun sampai, aku nampak budak tu keluar duduk depan. Tapi pakai seluar pendek. Aku ingat Amoy. Tapi bukan Amoy eh. Orang Melayu pasal dia bagi salam tadi. Dia bagi salam. So, Alhamdulillah eh. Alhamdulillah. So, aku bersorangan sekarang. Dah tak ada orang. Mamat tadi pun dah belah. Ngawek dia. So, sekarang aku bersorangan di tangki air. Shalom. Eh, dia record ke? Tak tahu lah. Dia record ke apa. Dia punya pasal lah. Jadi, wah, layannya kan. Apa pun, terima kasih semua yang hadir. Ya, share-share lagi weh. Share-share lagi. Share banyak-banyak eh. Share banyak-banyak. Dia roman ke apa aku tak tahulah. Aku pun tak nak ambil tahu. Tak baik kita fitnah. Sebab kita tak nampak eh. Benda tu kita tak boleh fitnah pasal kita tak nampak. So, kita abaikan. Eh, benda pun tak penting. So, aku berada sekali lagi di sini eh. Aku berada sekali lagi di sini di tangki air Shah Alam. Seperti mana yang anda tahu, lokasi ni ada kes bunuh diri eh, bunuh diri dan juga kes mayat perempuan dibuang eh, di belakang quarters tu, digogol, dibunuh dan dibuang. Hoi, hingga pogrema. Enak deh. Wangga, setelah dah eh. Cipna, cipra. Bunyi-bunyi je pula. Weh, share lagi weh, share lagi. Dah enak dah eh. Share lagi. Eh, yang mana baru masuk, share lagi. Share lagi. Iwan, thank you for the gift. Saya mohon anda 3 minit untuk gua
Nak set up apa lagi? Orang minum air sekejap lah. Sementara kita tunggu rakan-rakan kita masuk eh. Sementara kita tunggu rakan-rakan kita masuk. Eh, sampai sini dah sesama. Ini ada. Ada bunyi eh, ada bunyi kat tangki tu. Sekejap kita lalu. Thank you Wan, thank you for the gift. Doa dulu bang. Okay, macam biasa lah. Tak apa, masuk lu, masuk lu. 2 minit. Let lu. Hutang gua dah bayar. Iwan, Zainuddin, thank you for the game eh. Hutang gua dah bayar. Alhamdulillah. Aku tidak berhutang apa-apa dengan anda lagi. So, malam ni aku akan membuat tinjauan di tangki air ni. Kalau sempat, aku akan jalan sekejap dekat quarters ni. Tempat yang buang air. Tapi aku akan jalan dekat sini dulu. Dan tempat ni, kalau korang sedia maklum, aku pernah pernah kena ikut eh. Tempat ni pernah kena ikut. Kereta aku menjadi berat eh. Kereta aku menjadi berat masa aku nak balik. Dan ada bau wangi di sini eh. Ada bau wangi. Nas, thank you. Nur Muhammad, thank you for the gift. Fasiha, thank you for the gift. Baru nak balik. Tak ada nak eh. Bau wangi lah. Eh, Josie eh. Tak ada bau lah. Tak ada bau lah. Sesama lah ni tiba-tiba. Aduh. So malam ni aku nak test lampu baru aku eh. Aku nak test lampu baru aku yang aku akan bawa ke pulau nanti. Alhamdulillah. Sekejap pakai lampu sekejap. So 3 minit kan, 3 minit sementara kita tunggu rakan-rakan kita sampai. Eh, rakan-rakan kita sampai pula. Rakan-rakan kita masuk, nak sampai mana gila. Rakan-rakan kita masuk live. Tak sampai dia nak sampai mana. Takkan ramai-ramai nak sampai sini. Gila lah sampai sini ramai-ramai. Ramai-ramai kita menari caca. Okay, yang mana boleh hashtag? Kau boleh Nas Pro Poyo Pos. Yena Day Poyo Pos. Thank you. Fuh, lah ada dua lampu eh. Ngam. Share dulu gang. Share dulu eh. Kereta kunci dah. Kereta dah kunci. Dua weapon eh. 4,400 lumens. Bukan harga eh. 1,800 lumens. Tapi aku tengok 1,800 lumens tu lagi terang daripada 4,400 tu aku pelik tu. Salam dari KK. Hai. Lag. Apa lag? Lawa kereta. Puh, mantap. Alhamdulillah. Mana lokasi Syak Alam? Okay gang, yang mana baru masuk, share-share dulu eh, share-share. Bang, check tangki air dulu sebelum masuk quarters. Check tangki air dulu. Ah, ya, saya masuk tangki air dulu, tak masuk quarters. Balik nanti kalau, brand lampu apa bang, Night Core. Neonani, thank you for the gift. GT jangan lupa kawan. Okay. Salam dari orang Sarawak, Sabah, hai orang Brunei, hai orang Singapura. Terima kasih hadir Abang Zulkifli, sahabat daripada Johor. Hai, sandakan hadir, hai. Pinka, doa dulu ya. Lu ke Jehis? Tak tahu lah. Sampai sini sesama. Tadi aku live okey je, sembang-sembang. Tiba sesama lah. Okey geng, aku pun tak nak membuang masa anda lagi. Kita akan jalan. Yang mana baru hadir, aku... Woi. Oh, janganlah main itu macam gila. Sabar tau. Tak sabar eh, jap. Jap eh. Okey, kepada anda yang berada di dalam eh, kepada anda yang berada di dalam, saya mohon anda semua untuk sama-sama dengan saya. Mari kita sama-sama dengan saya. Dengar tak?
Ni lampu, lampu baru aku eh. Sekarang yang aku pakai ni lampu baru aku. Yang sekarang kau tengok ni, ni lampu baru aku lah. Ha, ni malap sikit. Ni gear 2. Thank you Ash, thank you for the gift. Ha, ni yang paling terang lah. Ya, yeah, 1800. Night core, night core. Oh, ni malap macam ni, cun sikit lah ya. Malap macam ni. Rafi Azri, thank you for the gift. Sekejap lah. Tak sabar-sabar ke. Aku seorang ke hari ni. Tak nak main terkencing ke pula. Okay, kepada sahabat-sahabat yang berada di dalam 1.3 view eh. Mari sama-sama kita yang beragama Islam, kita sedekahkan Al-Fatihah eh. Ash, Ravi, Azri, thank you for the gift. Kita sedekahkan Al-Fatihah buat buat ibu bapa kita. Sedekahkan Al-Fatihah buat ibu bapa kita yang telah pulang ke rahmatullah ataupun yang masih hidup lagi. Dan sedekahkan Al-Fatihah juga untuk ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang telah pulang ke rahmatullah, yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup lagi. Dan juga sedekahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yasma'u indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuqiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wala yahuddu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim, wala yahuddu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim, wala yahuddu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, kepermudahkanlah urusan tinjauan perkongsianku pada malam ini. Ya Allah, kau berkatilah urusanku pada malam ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau lindungilah diriku daripada binatang-binatang berbisa, ya Allah. Kau lindungilah diriku daripada binatang-binatang berbisa, ya Allah. Kau lindungilah diriku daripada binatang-binatang berbisa, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau lindungilah diriku daripada perkara-perkara yang tidak diingini, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka anni kuntum minal zalimin. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, Rabbil Alamin. Semoga ianya dirahmati dan diberkati segala perkongsian tinjauan saya pada malam ini kepada anda. Dan kepada anda yang berada di dalam, bila saya memulakan saya punya tinjauan solo saya, tinjauan perkongsian saya mohon kepada anda supaya jika ada apa-apa penampakan yang tak normal, yang abnormal, yang pelik, anda boleh screenshot screenshot ataupun screen video record dan kongsikan di grup Telegram Sahabat GH The Chapter yang berada di bio TikTok saya. Ya, yang berada di bio TikTok saya, ataupun anda boleh upload ataupun upkan video ataupun screenshot
tersebut di dalam TikTok konten anda. Tak ada hal ni, korang up je. Korang up je. So, kepada anda berada dalam, malam ni kita mood santai dan seram kerana tempat ni saya telah pun berapa kali datang. Saya pernah menyambut birthday saya. Saya pernah datang dan pernah alami satu peristiwa yang pelik, iaitu benda ikut saya balik. Dan juga tempat ini, untuk pengetahuan semua, saya bagi tahu yang ada dua peristiwa ngeri. Satu warga asing membunuh diri dia atau menggantungkan diri. Ash, thank you for the gift. Yang menggantung diri dia di tangki air. Dan satu lagi cerita, seorang gadis berketurunan tut telah dibunuh, dirogol dan dibuang di quarters di sebelah tempat yang berbunyi tadi. So, jika diizin Allah SWT, sebarang penampakan ataupun benda pelik, anda sila screenshot atau screen video record seperti mana yang saya cakap tadi, korang kongsikan. Kalau tak ada, tak adalah. Jangan expect, jangan harapkan, cuma banyak berfikir dan berserah. Dan kita tengok kebesaran Allah SWT pada malam ini. Okay, relax, santai, sit back, relax and enjoy the life. Yo. Let's go baby, let's go baby. Thank you Nani, thank you for the gift Nani. Ghost Tube on the way. Dah share dalam grup Telegram tadi. Sahabat Jay City Chapter dah share. Terima kasih, terima kasih semua yang kongsi. Kongsi banyak-banyak, geng. Baru ada 367 kongsi ni. Sini ada 1.4. Kongsilah, wey. Tolonglah, bantulah. Rosha, Ida Landa, thank you for the gift. Thank you yang tap-tap screen. Kongsilah. Aduh, aku dah buka dah Ghost Tube. Aku dah buka Ghost Tube je. Aku nak tutup yang lama-lama punya. Lama-lama punya ni. So, perkataan telah di-refresh. Dan kita dengar. Apa dia nak sembang ni malam ? Phone apa abang pakai? Saya pakai Hanelab. Oh, Namsu. Ratus mul pun ada. Terima kasih Namsu. Phone apa saya pakai ? Saya pakai Oppo ? Saya pakai Oppo. Oppo Find. Saya pakai Oppo Find. Okay, gua ada kunci ? Gua ada kunci. So, tempat yang yang saya cakap apa? Ada mayat yang dirogol, dibunuh kat depan sana depan sana ni quarters quarters JKR. Dan kalau anda lihat ya, aku tunjuk quarters ni, ada satu sini depan ni, satu lagi kat belakang sana kat belakang sana dia dibunuh kat belakang sana tolong share banyak-banyak lagi So ni kuarter saya, aku kena naik ke kuarter saya tempat yang aku kena ikut balik aku kena ikut balik waktu tu ada benda ikut aku balik Penjaga kedai. Penjaga kedai mana pula? Gila kau tiba-tiba penjaga kedai. Wish, apa sebab aku ikut sini? Alamak. Some pipit, thank you for the gift. Kat sini tempat saya park kereta saya dan time saya nak balik. Thank you some pipit, thank you Nazal Rudin. Aku ghostan time ni berat gila, aku ingat gearbox aku dah rosak. Ghostan kat belakang ni, meraung enjin aku time tu. Time tu aku datang seorang lah kat sini, aku buat live seorang-seorang So kereta aku kupak kat atas tu. Dan sebelum tu bau wangi. Sebelum aku balik tu bau wangi kat bawah tu. Tapi aku cabarlah bau wangi tu. Aku spray minyak wangi aku. Cakap siapa yang lagi wangi? Adakah kau ataupun aku?
Eh, ada kereta. Alamak, ada kereta, Bik. Ada kereta lah, siapa punya ni? Aduh. Ada orang ke? Ada kereta lah. Ada kereta, Bik. Kereta ni. Kereta tadi ke? Tak ada lah. Kereta tadi dah belah. Kereta tadi dah belah. Ambil set-set nombor plat dia kot apa-apa hal. Eh, ambil set-set nombor plat dia kot apa-apa hal. Kereta siapa pula ni? Jadi tak ada senjata ke? Tak ada pula. Kau tak bawa sih. Kalau ingat tempat macam ni tak payah bawa. Tak bawa pula. Malaikat. Hari tu polis ada datang sini, bang. Salah. Ah, kenapa kat dia lah? Polis datang kenapa lah? Ada apa? Weh, sejak bila ada anjing kat atas ni? Jururawat. Sejak bila ada anjing kat atas ni, Bib? Setahu aku tak ada anjing kat atas ni. Rasa enjin dia, bang. Sekejap aku patah balik, eh. Aku rasa enjin dia. Selalunya tak ada anjing. Tidak. Aku pergi sini tak pernah ada anjing. Ni macam dah ada orang jaga. Bukan, bukan kereta rosak ni. Bukan. Enjin sejuk. Enjin sejuk. Enjin sejuk. Sekejap aku tengok. Ah, Rotek ada. Enjin sejuk. Ada orang duduk kat atas ni. Aku dengar bunyi anjing. Rasa tayar. Weh. Aku nak rasa tayar pula. Tak payah. Waalaikumsalam. Hello? 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 Ada orang ke? Abang. Mana anjing tadi? Hello? Siapa dengar bunyi anjing tadi? Ada kan? Hello? Tak ada anjing, Pak. Halo?
Mana anjing tadi? Banduan. Hello. Hello. Loh, tak ada pula anjing. Aku nak masuk pun seram ni. Kan anjing tu terekam, aku mampus. Mampu. Aku kata mampu. Turun. Apa turun? So aku belah tu. Di mana? Hello. Hello. Mana anjing tadi? Kau dengar bunyi anjing kan? Hello. Mana ada anjing? Mana baru hadir eh. Kongsi-kongsi lagi eh. Salam kenal daripada saya. Eh, ada anjing lalu. Terima kasih. Thank you for the gift. Assalamualaikum. Hello. Ada orang jaga ke? Hospital. Hello. Hello. Weh, banyak yang keluar. Aku malap sikit lampu lah. Tak bawa kilar, kilar dalam dalam kereta. Malas nak bawa. Pelik aku kereta siapa kat bawah tu. Lepas tu aku dengar bunyi anjing. Tak pernah ada anjing kat sini tau. Membahayakan. Eh, shut up Melayu. Membahayakan pula. Sepak maknanya tu. Tidak pernah. Oi, sekejap. Aku nak pergi tandas ya. Dengar ada suara. Okey, okey, okey. Okay. Boleh, boleh, boleh. Aku nak pergi toilet ya. Eh, aku nak pergi toilet ya. Kau lepak kat sini ya. Eh, kau lepak kat sini ya. Tunggu jap, bertanda jap.
Ada bunyi, babe. Ada bunyi, ada bunyi. Weh, bunyi apa tu? Sial. Aku tengah kencing tadi ada bunyi, siul. Macam bunyi. Macam bunyi ni, bunyi. Bunyi lagu orang mati tu apa? Alamak, macam ni lah. Hey, thank you, Miss Junior. Thank you for the gear. Kau ada orang. Hah? Ya, aku dengar kat luar. Bunyi tu kat luar. Macam tak kena yang ni. Ada orang ke? Saya mahu. Eh, diam lah. Sebab masa aku kencing tadi, aku dengar bunyi macam trompet. Treat. Treat. Wey. Macam muka Tino ni. Aku dengar kat luar. Yang main-main kalau ada orang cakap ada orang, aku belah. What the hell, man? Aku tak kacau dah, aku belah. Eh macam ni. Oh, kau cerah masa depan. Tengok dorang. Hello? Raksasa. Hello? Nembara. Raksasa mana pula? Gila. Really? Tu kereta tadi tu. Tapi enjin sejuk. Kat mana aku dengar suara tadi ya? Sial lah. Kat atas. Okay, kau fokus sekejap. Aku rasa macam ada benda kat sini. Kau fokus sekejap. Islam. Aku duduk rasa macam ada benda lah area ni. Serius cakap. Malam ni rasa lain lah tempat ni. Duk rasa takut ada orang buat pemujaan ni. Bermain. Kucing kan anjing tu? Alamak. Kucing kan anjing tu? Aku nampak macam ada benda bergerak ni. Anak anjing lah aku rasa. Ha tu. Benda tu. Oi. Oi. Apa tu? Bolehkah anda mendengar saya? Mendengar. Sini tempat orang selalu ada yang mengatakan digantung diri di sini, tapi aku rasa kat belakang tu membahayakan. Orang duk puja kat sini. Woi.
Thank you Rana. Thank you for the gift. Oi. Alamak, takkan babi hutan tadi aku nampak. Takkan babi hutan kot. Thank you Rana, thank you for the gift. Bermula. Menangis. Ada benda bawah tu kan. Sebab aku nampak macam cahaya. Tadi ada cahaya mata bawah tu. Thank you, thank you, thank you for the gift. Tak ada apa pun. Thank you Ash, thank you for the gift. Black gang. Kan nanti aku nak pergi pulau lagi seram pada tempat ni. Lagi banyak binatang kat pulau tu. So, kita relax lah. Doakan yang baik-baik untuk saya lah. Doakan yang baik-baik untuk saya. Doa yang akan baik-baik. Woo, betul. Terbang-terbang. Dengar tak? Saya hilang. Dengar tak? Ayat. Salam, salam. Saya berkata number. Bising.
anak perempuan. Oi. Dengar tak? Di hadapan kamu. Ish. Aku dengar macam ada benda dalam ni ah. Aku dengar macam ada benda dalam ni ah. Ular. Dia apa nama ni? Tu, dengar. Kamera. Dengar tak? Dengar tak? Oh, tu. Oh, tu dia. Macam dia sesat kat dalam tu. Macam dia sesat kat dalam tu. Dia sesat kat celah-celah tu. Oh tu. Anak anjing tu. Dia macam sesat kat dalam ni. Oh tu. Mak ayah dia pergi mana? Ah, senyap pula. Eh, natal beruk anjing ni malas aku lah ya, mampus mu lah. Percaya. Ah, diamlah. Lebih rendah. Shut up you. Ha. Mana dia tu? Mana dia tu? Kuda 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 kuda. Diracuni. Yeah.
bunyi macam. Terceki. Cermin. Foto. Thank you, Cik Tarazita. Thank you for the gift. Waalaikumsalam. Sizra, thank you for the gift. Ruby, G-Watch, thank you for the gift. Terima kasih. Sekolah. No lah. Tak ada siapa kat sini sebenarnya. Kereta tu orang parking je kot rasa. Oi. Ash, thank you for the gift. Wayne, thank you for the gift. Woo, terbang. Woo. Kat mana ni bang? Insya-Allah, masya-Allah. Pakai insya-Allah. Hey, daun-daun kering ni. Aku semak kalau jalan banyak daun kering. Membahayakan kesihatan ni, daun-daun kering ni. Lampu suluh. Memang lampu suluh lah ni. Aku daun-daun kering ni, aku boring lah. Okay, kat sini tempat warga asing tu gantung diri dia, bunuh diri dia. Nampak tak? Nampak tak burung apa tu? Nampak tak burung apa tu? Tu burung malas dia panggil. Itulah burung malas. Aku bila bab-bab daun kering banyak sangat ni, gua cukup malas nak berjalan. Pikok mana kena hadap juga. Gila. Memang aku gila pun. Baru-baru tahu ke. Baru tahu kah? Wah, memang gila. Gila. Kalau tak gila, tak ada lah buat kerja gila macam ni. Namanya orang kata, kerja gila. Kerja gila. Kerja gila. Ah, kat sini dia gantung diri dia. Gantung diri dekat sini. Teng, tergantung, dia bunuh diri. Ha, kecewa pasal apa aku tak tahu lah. Tapi telah dikecewakan lah. Akibat terkecewa. Dan dia membunuh diri dia hari tu. Ada bakar-bakar colok lah. Tak tahulah orang buat pemujaan ke apa kan. Dia letak kat situ kan. Dia dah ambil buang lah. Kat sini lah. Seksyen berapa ni? Aku pun tak pasti lah. 13 kot dekat perpustakaan.
Hari tu pernah sekali aku datang. Oi. Pernah sekali aku datang dekat depan ni. Kat depan ni ada satu macam rumah tau. Rumah kawalan air kot. Sekarang kau dengar dia senyap kan? Sekarang kau dengar dia senyap kan? Hari tu satu malam aku datang, benda tu beroperasi babe. Bunyi air kshhh, bergerak dalam ni. Time aku live macam tu. Lepas tu seolah-olah macam dia pancing lah suruh aku pergi tau. Dia pancing suruh aku pergi. Memang tak lah aku pergi siul. Aku nampak rumah tu. Lady of the night. Wih, lady of the night pula dah dia cakap. Tu. Dalam tu ada air penuh kat dalam rumah tu. Dia berbunyi macam berfungsi. Ada satu malam aku pergi. Bunyi air. Ni dalam ni. Lepas tu kau nampak lalang-lalang ni kan. Kalau kau pergi sekarang, kau pergi dalam tu, confirm badan kau naik kerengga. Aku dah kena lah. Sebab time tu aku sebih petang. Tapi masa aku sebih petang tu, tak adalah berbunyi benda tu. Meja. Tapi aku pergi lah dalam ni kan, nak tengok apa dalam tu. Apa aku pergi kerengga naik atas badan aku melambak-lambak gila. Lepas tu malam aku datang, benda tu berbunyi. Memang tak lah aku nak pergi. Dekat situ pintu dekat tepi tu. Assalamualaikum Diana. Kerengga penuh ni. Kalau kau jalan ni macam lalang kan. Aku kena kerengga naik atas badan. Wala mak gatal gila. Dia gigit sakit. Ui. Seksyen berapa? Seksyen berapa? Aku pun tak pasti lah. 13 kot. Dekat Pustakaan Kelab Golf. Thank you Papa Zack. Teacher Syafiq, thank you for the gift. Cik seru bang, tak nak aku tak pandai seru lah. Sumbang lah aku seru. Ya karam mukaram. Ya benda-benda. Hadir. Hadir. Huya. Huya. Dah lah, jangan buat aku merepek lah korang. Tak pandai lah, merapek je. Seru-seru apa, aku datang buat tinjauan je, bersorangan. Kalau ada, ada. Tak ada, tak ada. Syah. Syah mana pula kau sebut, gila. Syah, Syah MPT apa? Ha? Ke nama bangla yang mati tu nama Syah Jahan? Syah Jahan. Yena deh, macam rambut Pontianak. Oi, Pontianak. Langsui. Keluar. Keluar. Thank you, Eva. Thank you for the gift. Hey, thank you, thank you. Teacher Shaki, Shafiq. Thank you for the gift. MZ, Eva, thank you for the gift. Maaf ya, saya tidak menjalankan atau mengadakan aktiviti seru-mengseru. Kerana saya tidak berseru-seru, tapi saya memanggil-manggil. Ya, saya memanggil-manggil seperti, hai sayang, abang janji lepas rakaman abang delete sayang. Hey, what the heck, man? Oi. Mana? Oi.
Weh, lembaga apa tu? Adakah eye illusion? Ataupun optical illusion? Tunjuk dengan jari bang, macam mana kau tunjuk dengan jari? Satu aku duk pegang benda ni. Satu aku duk pegang torchlight. Macam mana kau tunjuk jari? Pakai mulut lah. Satu aku duk pegang ni, gimbal. Satu bukan torchlight. Sini. Tak boleh gila. Tak nampak. Macam tu. Screenshot. Screenshot. Ikon paranormal ni. Screenshot. Tutup lampu je lah. Tak ada rasa hantu pun. Bunyi, 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 bunyi. Bunyi, 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 bunyi. Kat situ. Kat situ. Bunyi, situ. Ah! Terang sangat lari. Oh! Terang sangat lari. Oh! Okey, gelap balik. Datang balik. Thank you for the gift, teacher Syafiqah. Terang balik. Lari. Oh! Terang. Mati. Oh! Oi. Kena gelap kot. Bahan tu datang. Aku doa dan gelap jap. Mana hantu kau? Aku sorang-sorang kot kat sini. Tak ada base, tak ada backup. Keluar. Ramai nak tengok ni. Waalaikumsalam JDT. Cuba dengar macam bunyi orang jalan. Dekat belakang kanan aku ni macam ada bunyi orang jalan. Tapi biar aku buka lampu senyap. Macam dengar. Dengar? Dengar. Dengar tak? Macam orang jalan. Nampak? Dengar kan? Itu yang aku main-main tu. Terangsang. Apa terangsang? Kau tengok aku buka lampu senyap. Lari terang sangat. Macam tu. Dengar kan suara orang berjalan kan? Aku tutup lampu. Aku tutup lampu je kau dengar macam orang berjalan. Ya, tutup lampu ya. Tidak baru-baru ini. Mana? Mana? Orang dengar dengar kan lari aku rasa macam ada benda kat belakang aku tau. Serius macam ada benda kat belakang aku ni tu dekat tu dekat tepi saya ni tepi saya ni. Macam dia rapat eh. Tapi aura dia tak kuat. Tapi dia rapat eh. Sekarang aku rasa. Dengar tak? Tu dengar. Tu dengar. Dengar.
Luqman. Dah lah, boring lah. Aku kau jenis bunyi-bunyi ni. Dah kerap sangat lah kau dengar bunyi. Macam boring lah bunyi-bunyi ni. Kita nak cari yang muncul-muncul ni. Dia cekik apa? Kau ni macam-macam lah. Kau dia cekik lah. Dia apalah. Ya. Saya mahu ketik. Mahu apa? Dia mahu apa? Dia mahu apa? Tiba-tiba nanti kita akan bertemu lagi. Oi, oi, ikut. Oi, ikut. Ikut Ikut Awak ikut Flemis, ahli sihir, tengok frekuensi. Alamak. Aku kalau aku meremang aku suka lah buka EMF ni. Kalau aku tak meremang aku tak suka buka. Nampak? Wah. Kau bayangkan kat rumah andak hari tu sampai sini Syul. Sampai sini. Ni sampai sini hari tu rumah andak ni. Sampai sini. Ni malam ni kau tengok. 3 bar je. Nampak? 3 bar. Berapa banyak? Tahu lah berapa banyak kau. Rumah anda sampai habis meter dia bantai. Itu ingat tak? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Aku jalan-jalan saja bawa korang. Santai-santai. Kalau ada-ada lah. Tak ada buat macam mana. Sebab aku jalan ni pun aku tak rasa apa. Tak kuat. Ulat bulu. Kena gatal, beb. Gatal, beb. Tak nak, beb. Tak nak. Jangan dekat. Kena gatal, beb. Tuh. Ulat bulu dah naik daun. Kena gatal, beb. Gatal. Buat bisik. Percaya. Sentuh. Sebelah lain.
Oi, anak anjing. Kenapa anak anjing? Terangsang. Ah tu, anak anjing. Apa tak? Apa anak anjing? Apa patut saya buat? Apa anak anjing ni? Dia lari kat bawah tu. Dari bawah tu. Ada anak anjing ni. Wih, dah harga. Bawa balik bang. Bawa balik eh. Bawa balik. Weh, nak minum air sekejap lah. Dahaga lah. Sekejap eh, aku minum air sekejap lah. Dahaga lah. Mana nak anjing dia pergi? Tu mata merah. Burung. Burung ni memang menakutkan eh. Nampak tak? Nampak tak? Apa mata merah? Dia duduk kat situ kan. Tapi burung kat rel kereta api banyak ada ni benda ni. Burung tu. Tu mata tu nampak. Bang dah nak balik ke baru masuk ni? Mana nak balik? Lek lah tengok tu. Weh, apa pasal gambar aku blur semacam ah? Pecah pula gambar dekat situ. Burung malas terbang. Ya, yeah, betul ya. Burung malas terbang. Macam saya lah, malas kerja. Kalau tidak je, saya tu duduk situ, duduk yang malas nak kerja. Ya, kejap lah. Minum air sekejap boleh tak? Lepak lu, sakok lu sekejap. Lepak lu, sakok lu. Allah, dia bunyi pula. This are you, thank you for the gift. Korang fokus eh? Berhati-hati. Korang fokus eh? Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Record eh, record eh. Siapa yang ni? Aku akan senyap. Rachel. Yang berlaku kepada saya. Thank you. Thank you for the gift. Abang kentut ke tu? Kau buat lawak ke? Ha? Kau buat lawak eh? Nak aku ketawa ke? Aku ketawa kat kau eh? Kau tengah buat lawak ke tu? So fokus. Apa kentut pula? Tidak. Nak buat lawak? Nak buat lawak? Buat lawak lagi tahu. Aku tolong gelak kan tak apa. Kesian. Aku tolong gelak kan kalau kau nak buat lawak. Kesian. Hey, thank you for the gift.
Hello. Tengok ya. What the? Anjing. Anjingin. 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 Gila macam punya anjing dia gila. Korang record tak? Record tak? Record tak? Sini korang record tak? Record tak sini? Jadual. Okay, aku pergi cari. Aku cari punca sekejap. Aku nak tunjuk kau benda merah tadi tu. Nak tahu apa benda. Oh, mesin punya. Shish, aku ingat apa merah tadi tu. Ui! Situ pun ada bunyi. Situ pun ada bunyi. Okay, fokus geng, fokus geng. Ah tu, dengar. Ah tu, suara orang macam tak tolong. Cakap dengan saya. Tu dengar. Dengar tak? Dengar tak? Okey, aku keterangkan lampu eh. Aku keterangkan lampu. Kita tengok. Apakah itu? Ha, ni terang ni. Tak nampak apa-apa pun. Aku tidak nampak apa-apa. Locate. Apa benda ni? Benda ni. Wish. Wish shit. Wih, datang dekat. Datang dekat. Yeah. Allahuakbar, depan mata aku siul. Astaghfirullahalazim. Siapa nampak benda berkilat-kilat tadi? Dia macam spider web tau, macam spider web. Dia lebih macam lanjut. Laba-laba punya tu kan, tapi dia bergerak dekat dengan aku. Sawang, ira sarang laba-laba. Tapi sarang laba-laba nak gantung kat mana, babe? Kau tengok atas dia gantung mana? Situ. Dia tergantung daripada situ. Sarang laba-laba punya panjang sampai ke sini. Sampai ke sini. Serius lah, weh. Serius lah. Boleh eh? Sarang laba-laba daripada pokok punya jauh tu. Eh? Pokok pada jauh tu. Eh? Lepas tu dia boleh panjang. Macam dia nak mendekati saya sampai ke sini. Yeah. Yalah tu, laba-laba. Mengembara. Yes, mengembara betul. Sini. Tinggalkan saya sahaja. No. I come to you, baby. Because I am Mr. Crocodile. Come for you. Ana minta tolong tadi. Cakap, eh ni aku kena fokus lah bahaya lah bawah ni. Sekejap kan, gua tengok-tengok sekejap. I am Mr. Crocodile. So Mr. Crocodile is coming for you, man. Nyam, yummy. Batu ni sungguh besar. Weh, bahaya weh. Dalam gua termasuk dalam lubang ular, selamat kaki aku. Ya, aku kena fokus jap. Nampak tu. Dalam ni. Oh. Masuk dalam lubang yang tak ingin ni, selamat gua. Kau fokus jap eh. Gua kena fokus bawah tu.
Eh, baca. Mem suruh masuk kuarter sekarang. Kau apa hal, mem? Kejap lah, aku tengah sedap ni. Kan dengar ada orang menjerit tadi minta tolong. Kau asal dengar suara perempuan minta tolong je, kau suruh aku keluar dari sini. Eh? Kau saja kau, eh. Aduh, baru nak pergi naik benda tu lah. Tangga tu. Ah, mem suruh keluar. Tengok lah, mem. Kau dengar suara perempuan, kau saja suruh aku keluar. Ah, no, dia cakap syurga. Dah lah, mem suruh keluar, aku keluar lah. Aku duduk tengah fokus bawah ni, takut terpijak lubang. Ah, mem. Nak keluar di mana ni? Uish, dengar tak? Aku pun nak panjat atas ni. Ada sebab lah, suruh pergi sana je, cuy. Ada sebab lah tu. Okey lah, kau pergi lah sana, dia tak bagi. Lain kali lah gua panjat. Aku dah syok dengan suara perempuan tadi. Weh, tak anjing ni. Eh, dah lah, jangan banyak-banyak bunyi lah belakang ni. Lain kali aku datang. Aku dengar suara perempuan, babe, kat ujung tu, babe. Suara sayup-sayup eh. Jangan ilusi kita tak dengar. Kau tak dengar betul eh? Aku seorang yang dengar. Tak apa. Cedera. Agan. Ah, tu dengar lagi. Gila siul lagi. Aku nak belah lagi dengar siul. Kejap. Okay. So aku gerak ke kuarter sekarang eh. Dengar tu. Tengok. Dengar tak? Lagi aku nak keluar, lagi dia bunyi. Nampak? Lagi kuat dia bunyi, babe. Gembira. Apa gembira? Aku keluar kau gembira. Rantai. Dengar kan? Kau dengar suara kan? Ha, biarkan lah. Ya, kita layan bunyi suara dulu.
Kereta siapa gua tak tahu eh. Sini gua tak tahu. Ui, lagi kuat bunyi dia, babe. Dengar tak? Gampang lah. Tengah bebes ni nak kena keluar apa? Cibai. Tak ada feedback cantik tu. Kenapa awak datang? Saja suka-suka ajak main snooker lucky ball. Tanya kenapa aku datang. Kereta siapa gua tak tahu lah eh. Tapi tingkap belakang ni terbuka. Nampak? Tingkap belakang bolehkah terbuka. Bolehkah anda mendengar saya? Dengarlah kau menjerit. Aku nak pergi tak boleh. Kenapa keluar? Sebab ada sebab-sebab tertentu yang saya terpaksa keluar. Admin menasihati saya supaya keluar. So, saya kena keluar lah. Kalau ikutkan hati saya tu, memang gua nak selamba redah kan bila tengok benda. Sini? Tapi atas nasihat daripada admin, so, saya keluar. Minta saya keluar. Saya kena keluar. So, harap anda semua memahami. Oi, siapa tu? Menyimpan rakaman. Nak tengok nombor plat. Tadi aku dah ni dah. Bang, nanti buat report tentang kereta tu. Maybe kereta tu kereta curi. Ya Allah, kenapa aku nak buat report pula pasal kereta-kereta curi? Aku tak ada bukti menyatakan kereta tu kereta curi. Gila. Hai, aku pun tak tahu kereta tu. Ui. Shit. Tak tahu kereta tu kereta curi ke apa. Adakah saya hantu? Korang ni tengok drama banyak sangat. Mana ada diorang tengok drama banyak sangat. Diorang tengok live saya je. Berdarah. Ui, dengar lagi, babe. Dengar lagi, babe. Okay, korang fokus, korang fokus. Korang mesti dengar sayup bunyi dia. Isfahan. Tu, dengar. Dengar tak? Apa tu dengar bunyi motor kat dah bawah. Bagaimana? Cepat keluar. Kenapa nak cepat keluar? Lek lah. Apa lah. Korang tengok live aku pun. Kalau aku jadi apa-apa lah. Baru korang ni. Ni aku sehat lagi. Okey je. Tentang kereta tu abaikan lah. Kita jangan campur.
tu masalah orang. Kita pun tak tahu dari mana kereta tu kan. So biarlah, kita tak payah campur. Eh, jangan kau pandai-pandai pergi report lah, pergi trace lah apa semua. Kau jangan buat benda pelik-pelik. Aku pun tak tahu mana datang kereta tu. Dah. Terus fokus. Fokus kan, fokus. Tak baik kita fitnah. Mana tahu dia gaduh dengan bini dia ke kan. Dia ada skandal dengan bini dia ke. Dia park kereta kat sini supaya orang tak nampak duduk main skandal dia. Ha, kita mana tahu masalah orang. So hampa jangan nak fikir bukan-bukan. Thank you for the gift. Tempat tepung. Apa tu, nasi lemak ke tepung tu? Lemak. Tempat tepung lah. Sini lah. Aduh, aku nak masuk tempat yang tak ada aura ni, yang boring ni. Apalah, kita masuk juga. Ah, kereta Myvi ni kau jangan nak report. Gila. Oh, ni pokok ni aku cakap macam ada berhantu ni. Pokok ni. Pokok ni something big. Happy birthday, JH. Ada sebab tadi admin ni. Tosa ni. Tak apalah, kita dah jalan kat situ. Saya tak sempat ni atas tadi. Dan admin menasihati saya supaya jangan masuk. Saya tak masuk lah. Lek. Dalam ni tak boleh terang-terang sangat. Malap-malap sikit. Cakap dengan saya. Hey okay. Baby, I love you every day. Yeah. Di. Tapi aku seorang ni, siapa nak tolak aku? Thank you, bukan kerana nama. Thank you for the gift. Kalau aku... Ui, busuk ke apa ni? Tubuan tanah ni. Kalau aku naik troli, siapa nak tolak aku? Ada orang nak tolak aku, Syah. Bergerak. Ada hantu. Tu, bergerak tu. Ho, lewat tu. Siapakah di kau di dalam? Saya adalah ikon paranormal. Hashtag Menteri Timbalan Ikon Paranormal. Screenshot sikit. Ya, aku rasa macam nak isap okok jap kat atas ni. Nanti baru aku masuk waters. Boleh? Boleh tak? Aku isap okok jap 10 minit. Eh, lama sangat 10 minit. 5 minit lah. Lepas tu aku masuk waters. Boleh tak? Boleh tak? Boleh eh? Aku isap okok jap. Ni my bees apa? Tah. Mama answer mana punya lah. Dengar dia ikon paranormal. Ha? Menteri lantik dia ikon paranormal kan? Happy birthday, JH. Okay, gang. Yang mana ada dalam sekejap eh. Sekejap eh. Bagi saya sekejap eh. Saya nak isap rokok jap. Berhenti. Dan cuba nak feel benda tadi tu yang sampai kat pagar tu je eh. Sampai kat pagar ni, aku tunjukkan kat pagar ni je. Dia berasa bunyi tu. Lepas tu kat sini dah tak dengar dah.
tu pagar tu kalau kau nampak eh. Tunjuk korang. Nampak tak pagar tu? Nampak tak pagar tu? Okey, bunyi tu sampai kat pagar ni. Lepas aku lepas pada pagar ni. Lepas aku pada pagar ni. Aku keluar pada pagar ni. Berkaitan. Dah tak ada bunyi tu. Eh? Aku pun tak pasti sama ada ia adalah bunyi anjing atau tidak. Saya harap anda. Saya harap anda. Dapat record ataupun. Dapat screen video record. Dapat kongsikan dengan kita. Dan aku sendiri pun tak tahu apa benda tu. So, aku nak lepak kat sini sekejap. Tempat ni best, gang. Tempat ni best. Kalau kau datang sorang-sorang, kau try tinjau sorang-sorang kat sini. Jangan ada orang, kau sokang kat sini. Ini macam. Baru kau boleh feel dia punya, dia punya excitement dia. Datang, dia rasa dia datang, lepas tu dia hilang. Dia datang, dia hilang. Dah. Tak nampak eh. Thank you, bukan kerana nama. Thank you for the gift. Bang, bini saya suruh tidur ni. Oh, tak apalah. Tak biasa jangan kena rasuk eh. Abang seorang je berani. Nadi. Komen laju. Macam. Oi. Ampal sesat. Bang, muka abang kelakar. Terima kasih. Siapa yang tak berani, takut, layan live JH. Berhenti. Mendalam. Ikut awak. Senyum. Pontianak. Aku dah lah berasa macam ada benda kat belakang aku ni. Sakit. Dia macam.
macam suara orang tua. Mana mak? Hei, mana mak? Yes! Ini mau aku mau. Ini mau aku mau. Daripada tadi tak berasa. Ini pun best. Dah jangan belah. Jangan belah. Oi! Baru nak rasa sedap, kau dah belah. Ina di punda lawi. Baru nak rasa sedap, babe. Dia dah bergambus. Terus hilang aura dia. Lepas aku tunjuk, aku orang hilang terus aura dia. Siut. Ya meh, walaupun tak sempat walaupun tunjuk dulu lah. Ha? Apa dia? Ha? Kau buat apa kat situ? Ha? Kau buat apa kat situ? Ha? Kejar lah weh. Tak lah. Tak kejar lah. No need tu kejar lah weh. Saya bukan pattern nak. Nak kejar-kejar. Dia ada-ada lah eh. Don't want to waste my energy eh. To run. To something yang kita. Cannot see eh. Cannot catch. So better we tinjau-tinjau and layan. Mana tadi mak nenek tadi ya? Aduh, mak nenek tadi tu bunyi kat sini. Bunyi macam tu. Jelas gila mak nenek tu bunyi. Ya. Tapi aku dengar belah bawah. Apa yang membawa anda ke sini? Saja jalan-jalan. Tapi aku dengar belah bawah-bawah ni mak nenek tu. Pokok ni apa? Weh, pokok ni apa? Pokok ni apa? Tu mak nenek. Mak air wangi. Yeah, wangi. Woi. Fuh, meremang babe. Weh, meremang aku nak tunjuk kat orang macam mana meremang babe. Dibunuh. Lagi. Wagi. Ha. Ui, mana bunga ni? Bunga ni kot wangi. Eh, tak ada dah. Tak ada dah. Ha. Bau bunga. Ini kalau letak pewangi dalam kereta ni best ni. Ha, sedap bau dia. Wangi babe. Wangi babe. Serius babe. Wangi. Di manakah anda? Sekejap, aku nak duduk sini sampai wangi tu hilang eh. Astaghfirullah wangi. Ah, damn man. Shit. Damn. Wangi. Oi,
Wangi-wangi, lepas tu kereta berat. Tak payah. Ni wangi ni aku dah kena dah. Lepas tu kereta berat macam itu hari. Belah lalu. Diberkati. Ke bunga ni? Bunga ni wangi. Angin tolak bau bunga ni. Ha? Bunga ni kot wangi. Bercakap dengan saya. Ada bunga ni. Astaghfirullah, bau balik. Shit, bau. Oi. Mademang. Hei, mademang. Jom, aku tutup lampu lagi best lah aku rasa. Tutup lampu. Mana ni? Tak bau dah. Keluarlah, aku tutup lampu lah, weh. Meh. Kat pokok ni je. Alah, korang tak nampak pula, gila. Ha, ni aku malap. Bunga tu, bang. Bunga ni memang wangi eh. Oh, bunga ni memang wangi. Patutlah angin tolak kot bau wangi. Ha, ni apa pasal goyang-goyang ni? Ha, angin tak ada apa, tak ada kau goyang kenapa? Nak jadi hantu? Ha? Sembunyikan sekarang. Seram beb dia bergoyang. Bunga ni memang wangi bang. Okeylah. Oi. Oh, bunga tu memang wangi eh. Kalau bunga memang bawa bunga lah. Bukan bawa hantu. Belah lah kau. Scamnya. Pokok kubur ni. Ha, ini eh, pokok kubur eh. Oh, memang wangi lah. Kak Dila ada dalam lah. Kak Dila. Tanya Kak Dila. Dia datang sini pernah bawa wangi tak? Kadang-kadang tak bau, babe. Tiba-tiba wangi ni pelik kat ni. Aku tahulah aku selalu datang sini. Selalu aku bau wangi. Kadang-kadang bau masa yang aku berat kereta kat bawah sana tu. Kat tangki sana. Tapi bila bau kat sini agak pelik lah. Sini tak bau ni aku rasa ni. Biar bawah. Eh, belah lah hantu. Bukan bau kau lah. Diorang kata kau scam lah. Ui. Dalam bahaya. Ui, dia melawan. Ingatkan sekali lagi. Jika engkau ada di situ. Hadir. Cik salah seru ni. Hadir dengan Dragon Ball kau. Wahai jin. Entiti. Langsui. Pontianak. Gondorowo. Apa kejadah. Hadir dengan bunyi. Dengan bau. Aku akan kami hang. Pokemon. Apa lagi? Tali. Stopa apa hal aku nak seram dengan stopa gila. Dah lah. Kau tahu tak, tempat ni sebenarnya ada monster tau. Kau percaya tak kalau aku cakap tempat ni ada monster? Ada monster dinosaur. Sekejap lagi aku tunjuk kau. Optical illusion monster dinosaur. Kau tunjuk kat lu orang. Kau tak tipu lu, ada monster. Sekejap aku tutup lampu. Dia kena tutup lampu baru nampak monster tu. Ya, kau tutup ya. Siapa yang tahu-tahulah eh. Tutup lampu ya. Bunga kemboja. Tu, nampak tu. Ha ha ha. Dinosaur, monster of the Mickey Mouse.
Oh, besar tu. Monster, nampak? Oh, monster. Nampak tu? Kau monster. Alamak. Ada orang datang ah. Kau nampak lampu tu? Pergi. Ada orang naik ah. Ada orang naik ah. Oi, ada orang ah. Dua biji kereta. Siapa ah? Ada dua biji kereta naik ah, Bib. Dia terus ke tangki, dia terus ke tangki. Dua biji kereta naik terus ke tangki, Bib. Ada dua biji kereta terus ke tangki. Ha? Gua gerak luar weh. Gerak luar eh. Ada dua biji kereta terus ke tangki. Ni aku tak buka lampu lah. Gerak. Ditembak. Ha? Polis bantuan. Dia terus ke tangki. Gerak, 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 gerak. Yang macam penjenayah buat aku. Padahal aku tak buat apa pun. Tapi kita takut benda tu penjenayah lah kan. Tadi siapa yang komen polis bantuan? Belakang awak. Diam lah. Kacau kan, kacau kan. Kacau kan, lu tunggu sekejap kan. Cepat-cepat caw. Oh, dia pergi kat kereta tu lah. Dia pergi kat kereta tu lah. Bergerak lu lah. Tunggu aku jap lah. Kau depan lah. Supaya kau boleh nampak apa yang terjadi eh. Wacau lu. Ada siapa-siapa report ke? Ha? Ada siapa-siapa report ke? Kau dah caw. Lu orang baru masuk. Bye-bye. Orang tu dia pergi kat kereta tu. Gerak lu. Dia pergi kat kereta tu, Bik. Kenapa lari, bang? Mana ada aku lari? Gua gerak lah. Gua malah ambil tahu lah. Hal-hal orang ni aku malah nak campur. Hal-hal orang ni aku malah nak campur. Gua belah kan. Takkan aku nak pergi sibuk. Jadi mak sibuk. Cakap, bang. Assalamualaikum. Bang buat apa, bang? Oh, ya ke? Oh, boleh saya campur bang? Nak tahu juga cerita bang? Saya ni suka kepo. Takkan aku nak macam tu? Belah. Dah lah dengar bunyi orang minta tolong kat dalam tu. Pelik-pelik. Lalu lah, aku tak nak campur lah orang. Tapi siapa yang rasa nak campur pergi datang sini lah sekarang. Diorang ada lah kat situ. Tengok, duk kumpul kat kereta tu. Tak tahulah kalau ada viewers yang report polis suruh check kereta tu. Gua tak tahulah kan. Tapi aku tahu aku tak nak campur lah tu. It's not mine. Problem. Dan aku tak suka dengan Remy eh. Gua dah selesai tinjauan. Gua keluar lalu sekejap lagi gua berhenti tepi. Tak payahlah bang. Betul. Diorang dah apa lah. Kerana lah. Itulah. Tahu lah. Aku tak suka campur orang. Bukan aku lari eh. Sebab aku tak nak campur lah. Nanti kan, kalau aku ada kat situ lagi kan, dia berhenti tanya-tanya macam-macam, malas lah. Tak suka.
Balik ke bang. Kenapa gelap? Mana ada gelap? Ni terang ni. Sekejap lah, aku tengah pegang gimbal ni sampai memandu. Sekejap lagi aku letak kat situ. Sekejap. Relax. Korang pun tak tahu apa cerita lah datang kereta tu. Tak hantar owner dia baru datang ke kan. Kita fikir bukan-bukan ni. Tapi yang aku tahu dah ada orang datang kat situ. Malah lah aku nyampuk ke belah. Sebab aku suka buat tinjauan seorang-seorang. Aku tak suka ramai-ramai. Tadi siapa yang cakap polis bantuan tadi tu? Ha? Siapa yang cakap polis bantuan tu? Mana kau tahu? Ada polis bantuan. Rajin pula polis bantuan duduk situ eh. Sebelum ni tak ada apa pun. Bajunya jahis. Relax lah. Ha, relax lah ni. Apa yang nak suruh relax? Ha, aku relax lah ni. Ha, sekejap. Aku relax. Terus relax. Ha, aku terus relax. Ha, aku relax lah ni. Rasa aku relax. Ha, ni cukup perlahan ni. Nak suruh aku perlahan, nak suruh aku berhenti. Nak suruh aku berhenti terus ke? Nak suruh kau ambil tahu. Ha? Ada orang cakap polis. Ada orang cakap polis. Ya, aku check port, aku nak berhenti, aku nak letak gimbal ni jap. Tukar lokasi. Nah, lokasi mana pula ni, takkan. Polis? Palatau banyak kan, Dia memang terus tuju kat kereta tu lah. Aku pun tak tahu kenapa lah, mungkin tuan kereta tu ke, mungkin lah eh. Tuan kereta tu mungkin lah. Sekejap lah, aku nak cek tempat berhenti sekejap. Nah, latih lah pun gimbal ni. Tak biarlah polis ke apa kan. Aku bukan buat apa pun kan. Dah bawa berhenti sekejap. Cek tempat nak berhenti sekejap. Keluar terus lah, tak nak ambil tahu lah orang. Ayo berhenti kat luar lah sekejap. Bukan polis tu, bomba. Dia check kereta tu. Alang-alang pergi hutan bang. Pergi hutan eh. Nanti lah. Kalau aku tak kerja kan, aku 100% bergantung pada para aku punya income eh. Boleh je aku tukar lokasi mata-rata aku pergi. Masalahnya aku kerja besok. Cerita sini habis sini. Bunda cerita sini habis sini. Apa yang kereta tu? Apa jadi? Tak jadi apa. Parah kerja sampingan. Banyak order tanpa gift. Biasa kan tu? Order banyak. Gift tak ada kan? Biasa kan tu? Apa lagi korang? Macam-macam lah korang punya komen kelakar tu. Ya. Aku nak berhenti lah. Eh, mangkuk lah. Nyau, cibai. Sekejap aku nak berhenti lah. Berhenti kat sini lah. Nak fucking. I want to fucking hear. Wait a minute. Senang. Pegang gimbal ni. Ayo, si pulentik datang. Haa, gua tak tahu lah. Kenapa kereta berat je bang? Eh, kereta berat? Tak ada lah. Okey kereta. Tadi aku laju, korang suruh. Kereta tak berat? Haa. Banyak sangat orang dengki eh. Haa, biasa lah tu. Gua pun tak tahu lah. Malah nak cakap lah. Pakal lah. Tiba-tiba ada orang datang pula. Pelik. Malah aku nak tahu. Janji gua dah jalan-jalan, gua dah dengar-dengar bunyi, cukup lah. Kan, janji aku like. Kan, korang pun layan juga sekejap malam ni, walaupun sekejap. Tak sampai 1 million pun tak apa. Like, lain kali ada, esok lusa ada.
Bangun pagi. Dah, jangan cerita lagi. Bertenang lah, bertenang ni. Bang, si pulau lentik dah kahwin ke? Wah, tak tahu ke. Bukan ambil tahu hal dia pun. Apa kes ni? Tak ada apa kes lah. Lek lah. Ah, hutang. Mana ada hutang? Ah, tak sampai 1 million pun. Tak hutang lah. Hutang dah bayar lah tadi. Thank you bukan kerana nama. MZ, thank you for the gift. Aduh, Bang Jay, bosan lah. Habis kau nak buat macam mana? Jah, Ismail, kau nak buat macam mana? Gua tanya lu. Kau nak buat macam mana? Aku nak teruskan para juga tadi. Orang dah masuk dalam tu lah. Semoga dipermudahkan, amin. Tadi bulu rumah baru merinding eh. Dah orang kacau, aku tak tahu lah. Zulkifli, thank you for the gift. Dah habis ke? Tak tutup lagi gila ni. Sekejap. Abang Zulkifli, thank you for the gift. Tutup sekejap. Memokak. Mak, ai. Fui, yo. Fui, cepat korang buat kerja. Bukan kerana nama, thank you for the gift. Cepat siul korang buat kerja. Ada orang dah hantar aku butiran kereta tadi. Nama owner, alamat. Cepat betul korang buat kerja. Terbaik lah. Kempak gila lah korang. Wah, salut. Cepat gila korang buat kerja, babe. Boleh tahu maklumat, babe. Wah, salut. Gempak gila buat kerja tu. Kenapa dengan kereta tu? Tak tahu. Tapi detail kereta tu saya tahu dah. Siapa owner dia, daripada mana, alamat semua saya tahu. Ada orang hantar DM kat saya. Tapi dia hantar je lah detail untuk maklumat saya lah. Tapi terima kasih lah. Siapa yang hantar kat saya ni, yang DM saya. Detail dia bagi. Tapi tak tahulah ada kes ke tak ada kes. Tak tahulah, mungkin dia prihatin dengan saya. Mungkin dia bagi tahu lah, kita tak tahu kan. Tapi tak tahulah sebab tiba-tiba datang ramai-ramai tu, tak tahulah. Kita curi ke apa, aku tak tahulah. Tapi aku tak nak campur. Bila dah jadi macam tu sebab nampak laju naik tadi. Terus tuju kat kereta tu. Nampak macam ada yang tarik. Macam tow truck yang tarik tu aku nampak tadi. Sebab dia ada lampu belatas tau. Ada dua kereta lampu belatas. Maknanya tarik tu kot. Yang tol tarik tu kot. Ha, yang tarik tu kot. Sebab nampak ada dua biji kereta. Satu macam truck yang tarik ada lampu kat atas. Maybe tarik kot. Tak tahu lah. Tu dua punya hal lah eh. Towing, towing truck. Ah, towing truck. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tak apalah. Tu masalah diorang lah eh. No need to campur lah eh. No need to campur. So malam ni hanya di sini sajalah. Gua pun nak buat. Tak best lah. Ha? Ada Abang Jay hutang lah. Tak sampai lah 1 million lah. Dia enak dia. Sampai 1 million boleh sembang lah. Eh. Bro, pergi tangki air section 16. Bang datang session 13, team positif je. Bang datang session 16, 13. Kat mana tu? Gua dah jalan ke nak keluar ni. Kereta buruk je, bukan kereta curi. Ah, mungkin lah kereta buruk lah.
Sikit lagi 1M. Weh, aku tak boleh memandu lah dalam akaun ni. Gila lah. Kau tengok depan jap. Ni cari Naas ni nama dia. Dekat akaun ni aku tak boleh memandu lah. Sambil live. Aku kena tutup live ni, weh. Aku kena tutup live lah. Bro, dah ready ke nak buat full time para? Ada orang boleh kasi gua gaji, okey lah kan? Berhenti kat mana-mana dulu. Mana kau nak berhenti? Aku kena tutup live kau tidak. Aku kena warning. Account aku kena ban, weh, gila. Nanti account kena ban lah korang ni. Tak sayang ke account aku ni? Takkan kau tak sayang kot? Nanti aku tak boleh nak live account ni, ha? Macam mana ni? Macam mana ni? Ha? Buat account baru? Senang yang kau jaga, eh? Yes, 1 million. Alhamdulillah, 1 million, babe. Hutang terus. Dah 1 million, gila. Allah, kau nak balik? Macam mana ni jalan tutup? Dah 1 million. Walau weh. Thank you gang, thank you gang. Joget tepi jalan. Korang serius lah nak suruh aku joget tepi jalan? Allah, ni apa benda buat ni? Asal one way? Allah, woi, apa hal ni? Ni apa hal ni? Asal semua jalan sini? Woi, woi, woi. Alamak, jalan tutup lah, weh. Jalan tutup ke? Yelah, jalan tutup lah, weh. Jalan tutup. Oh, tak boleh jalan lah situ. Bagaimana deh, kau nak keluar ke mana ni? Pergi akaun 2, pergi akaun 2. Ramai suruh pergi akaun 2. Jangan end live dulu, kejap. Tunggu jap, tunggu jap. Gua joget, lepas tu gua belah kan. Gua berhenti kat satu lokasi ni, lepas tu gua joget, lepas tu gua belah. Masuk lokasi ni untuk joget je. Lepas tu kita belah. Lepas tu tukar akaun 2 eh, kejap. Masuk lokasi ni sekejap eh, lepas tu joget, lepas tu kita belah eh. Stop dulu. Wah, alamak, tak boleh masuk lah. Tak boleh lah, jalan tutup lah, babe. Tak boleh lah. Aduh, jalan tutup. Tak boleh lah, jalan tutup lah. Macam mana kau nak joget ni? Jalan dah tutup. Jalan tutup, geng. Kau tak boleh pergi lah lokasi tu. Jalan tutup lah. Lokasi tu jalan tutup. Aduh, macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana ni? Bawa hutang dulu lah.
Hutang je lah, awak tak boleh jalan lah. Tak boleh jalan lah. Aduh, jam tu lah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Aku nak pergi lokasi Glen Mary tu. Mall tu. Aku ingat nak masuk, nak joget dalam tu. Jalan tutup. Tak boleh. Oh, lori pula lalu. Bahaya lah. Okey lah, hutang eh. Lusa, lusa. Masuknya hari Rabu. Eh, Rabu malam Khamis. Rabu malam Khamis eh. Rabu malam Khamis. Aku on. Okey. Rabu malam Khamis. Kerja berhutang je. Okey, aku akan tukar eh. Aku akan tukar account ke JH The Chapter 666. Korang boleh teman aku balik sebab tak nak ada masalah dengan account ni. Ui. Ada orang ajak fikir ya. Ada orang ajak fikir. Decline lah. Okay, aku dah live. JH666, jom semua masuk. Semua masuk. Aku dah live ni. Dah live. Semua masuk dalam ni eh. Semua masuk dalam ni. Baru ada 14 orang. Okay, apapun terima kasih eh. Terima kasih semua yang mana hadir dalam live saya malam ni. Dan mohon maaf kerana ada masalah tadi yang tak dapat dielakkan. Saya terpaksa balik. Tak boleh nak teruskan di quarters. InsyaAllah kita akan jumpa lusa eh. Kita akan jumpa lusa dan saya hutang korang satu joget 1 million. Dan terima kasih banyak-banyak yang tap-tap screen, yang share eh, sampai 1.3 share. Thank you, terima kasih. Dan juga yang berkongsi rezeki dengan saya, alhamdulillah eh. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan dirahmati Allah SWT. Amin. Dan selamat malam semua. Korang boleh join grup yang lagi satu untuk teman saya. Siapa yang nak tidur, saya ucapkan selamat malam kepada anda. Terima kasih semua. Bye-bye. Akaun satu masuk akaun dua sekarang. Siapa yang nak teman saya, bye-bye.